Alright, inilah dia semester nak cuba untuk bertumbuh tu. Buahnya pun nampak keselat ya, banyak sekali dedaunan yang menghimpit buahnya. Dan bagaimana reaksi sang master untuk memotong ini buah? Oh, ternyata dia sedang action. Oh, dia belum ngopi. Jadi dia renungkan saja dulu. Oke, lanjut. Ini pokok hantu banyak sekali pelepahnya. Iya. Satu dedaun jatuh. Dan akhirnya. Oke, lanjutkan. Siap. Nah, ini dia. Kita saksikan bersama pemirsa bagaimana dia akan bisa menjatuhkan itu buah yang keselat-keselat di pelepah akhirnya. Oh, belum jatuh juga. Jatuh, tapi jatuhnya cuma satu dan yang kedua menyusul. Dan kita memang maklum ini buah sangat terkeselat. Oke, lanjutkan kita saksikan. Iya. Oh, belum juga berhasil. Sekali pemirsa, coba kita saksikan bersama bagaimana buahnya jatuh bergelontong. Oke, mari kita lanjut menyaksikan bagaimana ini akan bisa jatuh. Iya, itu dua pelepah sedang diusahakan untuk jatuh, dipotong-potong. Akhirnya sabitnya pun mau putus dari sana. Semoga sabitnya tidak putus. Akhirnya pelepahnya pun jatuh, pemirsa. Mari kita saksikan bersama lagi bagaimana buah yang tidak punya gantung dan tidak punya but di sana bisa dipotong-potong sama sang master. Dan belum juga berhasil untuk yang itu. Oke, mari kita saksikan. Wait, pelepahnya. Oh, hati-hati, awas. Oh, dan bisa mengkelit-kelit di sana. Iya. Juga sedang mencucuk-cucuk. Akhirnya jatuh, pemirsa. Memang kalau saya ini butuh satu bulan untuk bisa menjatuhkan buah semacam itu.
sampai jumpa kembali di season berikutnya. Jangan lupa untuk menyaksikan filmnya lagi pukul 11.20 WIB waktu Indonesia Barat. Thank you very much.